Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan hadisnya. Man shoma Ramadhan, siapa yang telah menunaikan puasa Ramadhan. Lihat kalimatnya, shoma fi'il madhi. Madhi bentuknya past tense, berarti telah. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang nanti kita akan sebutkan itu berlangsung setelah selesai Ramadhan. Bukan sebelum Ramadhan, bukan saat Ramadhan. Paham sampai sini? Man shoma Ramadhan, siapa yang telah menunaikan puasa Ramadhan. Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Thumma, ini kemudian saya garis bawahi, lihat nanti. Atba'ahu, saya tulis dulu sebentar ya. Sittan min Syawal. Jadi kemudian ia melanjutkan, meneruskannya, bisa diartikan mengikutkan pada puasa setelah Ramadan itu. Bahasa paling enaknya, kemudian ia meneruskan atau melanjutkan setelah selesai Ramadan itu, sitten, 6 hari, min Syawal, di bulan Syawal atau dari bulan Syawal. Singkatnya, ada puasa sunnah di bulan Syawal selain yang Senin Kamis, selain Ayyamul Bid, ada puasa khusus yang hanya berlaku di bulan Syawal, jumlahnya lewat hadis ini yaitu 6 hari. Sittan min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Sampai sini paham? Jadi setelah kita temukan di sini jenis puasanya, di puasanya namanya apa? Bukan, enggak ada namanya dari Nabi. Antum enggak usah ngarang, kalau tidak tahu katakan. Baik. Pelajaran baru selesai puasa sudah ngarang. Oh, hati-hati. Baik. Jadi apa nama puasanya? Enggak ada nama puasa, wallahu alam. Yang ada puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ramadan dan sebagainya. Nah, nama puasanya kata Nabi, puasa 6 hari di bulan Syawal. Jelas ya? Baik. Kalau disebutkan puasa Syawal, nanti kita akan lihat umumnya yang dimaksudkan adalah puasa yang ini. Jelas ya? Jadi ini penamaan ulama, kalau disebutkan puasa Syawal itu artinya yang dimaksud yang ini. Bukan yang Senin, bukan yang Kamis, bukan yang Ayyamul Bid, tapi yang 6 hari di bulan Syawal. Teruskan dulu hadisnya. Kana yasumud dahra kullahu. Ada redaksi ka'annama yasumud dahra, ada kata ka'annama, ada kata kana. Kana yasumu ad-dahra. Ya. Kullahu. Saya berikan kurung karena ada redaksi menggunakan sampai sini, ada redaksi menggunakan kata ini sebagai taukid. Maka siapa yang bisa mengerjakan ini, sudah puasa Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan telah berpuasa sepanjang tahun, selama setahun penuh. Masya Allah. Jadi dinilai oleh Nabi SAW lewat hadis ini, puasa 6 hari di bulan Syawal yang disambungkan setelah puasa bulan Ramadan, itu nilainya gabungan ini seperti halnya puasa selama setahun. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham tentang hadisnya, saya jelaskan sekarang tentang maknanya. Saya simpulkan dulu. Jadi kalau disebutkan puasa Syawal seperti pertanyaan tadi, ingin menunaikan puasa Syawal, maka yang dimaksud yang ini. Jelas ya? Bukan puasa yang lainnya. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau sudah memahaminya, mari kita coba urutkan dulu ya, sebelum sampai pada inti pembahasan dan pertanyaan tadi. Yuk kita lihat. Yang ini sudah dipahami dengan baik? Boleh saya hapus? Alhamdulillah. Baru hari pertama ya, tenang aja. Seperti saya pertama kali ngajarin antum, datang, terangkan, tulis, hapus sendiri ini. Masya Allah, luar biasa. Biasanya posisinya sebelah sini nih, ada yang suka ngapusin ya. Baik. Hari ini kembali ke fitrah. Sudah, antum tenang aja, saya simpan sini. Yuk kita bahas dulu ini. Setelah paham isinya, setiap kalimatnya, baru kemudian kita simpulkan dengan pertanyaan tadi. Teman-teman fokus sini. Pertama, man. Saya sering terangkan huruf ini, maknanya ismun mausulun yadullu alal amiyah. Huruf sambung menunjuk pada objek tanpa batas. Jadi Nabi menyampaikan man siapapun, terjemahkan siapapun.
Selama dia orang beriman, muslim, muslimah. Kalau ada kata man, ini bercakup, berarti mencakup keseluruhannya. Bisa laki-laki, bisa perempuan, besar, kecil, sepanjang dia baligh, tua, muda, dan sebagainya. Di puasa ini tidak dikhususkan bagi kalangan tertentu, tapi terbuka bagi setiap insan beriman yang sudah baligh. Paham? Baik. Man, siapapun, sama Ramadan, yang telah melewati masa Ramadan, nunaikan puasa Ramadan, lihat, telah puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian setelah itu, dia ikutkan puasa ini, awas hati-hati, Ramadan ini, dengan menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang paling menarik, ketika menyebutkan puasa 6 hari itu, Nabi pertama menyebutkan kata thumma di sini, thumma. Nabi tidak menyebutkan fa, tidak menyebutkan waw. Ingat, kalau Nabi menyebutkan fa begini, fa. Man sama Ramadana fa atba'ahu, maka artinya itu langsung enggak ada jeda. Setelah selesai Ramadan, besoknya langsung puasa. Artinya apa yang terjadi? Artinya tanggal 1 Syawal itu sudah puasa. Jelas? Baik, fokus sampai sini. Kalau menggunakan waw, maka di sini ada jeda. Tapi jedanya terbatas, tidak panjang. Mungkin 1 hari, 2 hari pasca Ramadan. Ya, jadi silahkan tunaikan. Hari pertama tidak puasa, hari kedua tidak puasa, jeda ketiga baru puasa. Itu kalau menggunakan waw. Jelas? Tapi kalau menggunakan thumma, itu artinya jeda panjang yang memberikan kemudahan. Ilustrasinya begini. Dhaba Ahmad ila Jami' al-Ihsan fa Ali. Ahmad pergi ke Masjid al-Ihsan, lalu Ali pakai fa. Ahmad masuk, Ali masuk. Pakai waw, Ahmad masuk, Ali jeda sebentar, masuk. Tapi kalau pakai thumma, Ali santai aja. Begitu Ahmad masuk, mau masuk silahkan, mau jeda silahkan, mau agak panjang silahkan. Itu thumma namanya. Paham? Jadi jedanya agak panjang. Perhatikan, yang ingin saya sampaikan adalah, Nabi itu kalau menggunakan kata, memilih kata, diksinya itu pasti fasih sesuai dengan konteksnya. Pasti itu. Dan Nabi sendiri mengatakan, ana afsahul Arab, saya orang Arab yang paling fasih. Dan orang Arab fasih itu mustahil memilih diksi kata yang tidak sesuai dengan konteks. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke sini, teman-teman sekalian, lebih fokus lagi. Lihat, ada fa, ada waw, ada thumma. Nabi menggunakan yang ini, afsahul Arab. Orang Arab yang paling fasih. Masya Allah, ini menunjukkan jeda penunaiannya itu diberikan kelonggaran oleh Nabi SAW dari sejak awal Syawal sampai dengan akhirnya. Silahkan. Tapi menariknya, ketika tidak menggunakan waw, artinya jeda itu tidak dimulai langsung di hari pertama. Makanya tafsir Nabi di hadis yang lain, itu tidak dibenarkan puasa di hari pertama di bulan Syawal, dan hukumnya haram. Karena pada saat itu kita diminta untuk berbuka. Dan di situ. Jadi hari pertama di bulan Syawal, tidak ada puasa, tapi bisa dimulai dari hari kedua, hari ketiga, dan hari ke-30-nya. Jelas di sini? Di penggunaan kata thumma, menunjukkan ada jeda yang cukup panjang, bisa kita pilih sesuai dengan kenyamanannya. Baik, sekarang misal, kemarin Ramadannya berapa hari? 29 hari, biar cepat ya. Baik, kalau sebelumnya 29, berarti bulan setelahnya berapa? Kalau tidak tahu, katakan. Baik, jangan ngarang, tidak ada hijriah 31 hari, tidak ada. Hijriah itu kalau tidak 29, pasti 30. Ya, kalau tidak 29, pasti? 30. Makanya ibu usulkan, Bu, kepada para suami mendapatkan bulanannya itu pakai hijriah aja, jangan pakai masehi. Insyaallah lebih cepat. Baik. Nah, karena Ramadannya 29, Syawalnya insyaallah 30 hari. Jelas ya? Nah, ini 30. Jadi kalau kita perhatikan, silakan terbentang dari tanggal 2 sampai tanggal 30. Ustaz tahu dari mana kita bisa pilih 6 hari di antara jeda ini? Dalam rentang waktu yang sangat terbentang luas. Hebatnya lagi, Nabi mengatakan senyaman-nyamannya menggunakan huruf min di sini. Lihat sini. Fokus. Kalau beliau sampaikan dengan menggunakan ini, atba, atba, itu kalau Anda berhenti di atba aja, tidak menggunakan kata min, itu berarti ada kemungkinan penunaiannya berurutan. Karena sesuatu yang berurutan dalam bahasa Arab disebut dengan tabi'ayat seba'u. Orangnya disebut tabi, kalau banyak disebut tabi'in. Pernah dengar istilah tabi'in? Tabi'it, tabi'in, itu berurutan. Jadi dari Nabi, sahabat, ada tabi'in, ngikut ke sahabat. Setelah zaman sahabat, langsung tabi'in. Tabi'in lagi, tabi'in lagi. Jadi di sini, nempel, nempel, nempel.
Kalau cuman seperti ini bahasanya, summa atba'ahu sittan, misal menggunakan fi, misal fi Syawal, maka puasanya besar kemungkinan isyaratnya harus berurutan. Walaupun Anda memilih misalnya di tanggal 7, kan? Anda pilih tanggal 15 tapi kerjakan berurutan. 15, 16, 17, 18 sampai 6 hari dihitung. Jelas? Halo, jelas? Jelas. Nah, tapi kalau menggunakan min, min ini harfu tab'id, huruf pecahan. Menunjuk pada sesuatu yang terpecah, bagian dari waktu yang ditentukan. Makanya orang Arab dalam kaidah bahasa Arab menyebut min ketika bergabung dengan waktu, itu disebut dengan harfu tab'idin, huruf yang menunjuk pada bagian-bagian tertentu yang tidak harus saling bersambung satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Ketika menggunakan thumma pakai kata tabi'a, ada tafsiran diartikan bisa berurutan, runtut. Tapi ketika ditambah dengan min, maka maknanya bisa berubah. Kondisi yang nyaman, terpecah, tidak harus selalu berurutan, tidak harus runtut. Maka lihat, cuman dua huruf saja. Nabi mengatakan, silahkan Anda puasa 6 hari di bulan Syawal, senyamannya dari tanggal 2 sampai tanggal 30, yang mau runtut, silahkan. Yang tidak bisa berurutan, mangga, silahkan. Ada huruf min di sini. Jelas? Jadi penunaian puasa di bulan Syawal berdasar isyarat lughawiyah, petunjuk dari bahasa Nabi, itu bisa ditunaikan. Yang penting 6 hari, mau berurutan silahkan, mau tidak, tidak ada masalah. Yang penting berapa hari? Nah, jelas sampai sini? Jelas. Alhamdulillah. Jadi yang berurutan benar, yang tidak berurutan benar, yang salah? Yang puasa. Oh, belum tentu, karena hukumnya sunnah. Anda jangan ngarang hukum sendiri. Awas, hukum puasa ini sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala. Kalau ada yang gak mampu, berarti tidak ada masalah. Dia tidak bersalah. Nabi aja tidak menganggap bersalah. Kenapa Anda menghukum salah? Anda siapa sebetulnya? Ya? Awas, jangan ngarang sekali lagi. Kalau tidak tahu, katakan. Nah, itu. Baik. Luar biasa hari ini. Baru hari pertama. Sudah mengkonis salah. Awas. Baik. Jadi yang berurutan benar, yang tidak berurutan benar, yang salah? Oh, tidak ada yang salah. Sudah berubah, pemirsa sudah berubah sekarang ya. Baik. Yuk kita kembalikan. Fokus. Jadi kita sudah temukan bahwa kalau disebutkan puasa Syawal, maka yang dimaksud adalah puasa berapa? 6 hari. 6 hari ini dilakukan di tanggal berapa? 2. Alternatifnya bisa sampai dengan akhir Syawal, tanggal 30, 29 atau 30, bergantung jumlah harinya. Baik, boleh enggak dikerjakan berurutan? Boleh. Kalau tidak sanggup berurutan? Boleh. Nah, boleh apa? Tidak berurutan, ya. Boleh tidak berurutan atau runtut dikerjakan. Ini poinnya. Ini persamaannya. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang kita teruskan dulu. Kita teruskan. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang persoalannya, teruskan bagian kedua. Kalau saya bisa mengerjakan ini, alhamdulillah selesai 6 hari, perhatikan Masya Allah anugerahnya kata Nabi, ini spesial. Anda bisa tunaikan puasa Ramadan, plus 6 hari ini, lihat ujungnya. Apa yang diberikan? Kata Nabi, kana yasumu dahra kullahu. Orang-orang ini, yang bisa menyelesaikan ini, Allahu Akbar. Dia memperoleh anugerah seperti orang yang puasa selama setahun, sepanjang tahun. Masya Allah. Dari mana kita bisa dapatkan tahunnya sepanjang tahun itu? Ini persamaannya, lihat sini. Kita kembalikan rumusnya. Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama. Di Kitabus Siyam, hadisnya Qudsi. Lihat persamaannya. Walhasanatu bi'ashri amthaliha. Setiap orang mengerjakan satu kebaikan, maka dia berpeluang mendapatkan pahala minimal 10 kali lipat. Rumus Qur'annya di Al-An'am, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka rumusnya berapa? Minimal 10. Jadi setiap ada satu kebaikan, berapa penilaian minimalnya? 10. Selalu minimal 10. Ini 10 itu paling minimal. Satu kebaikan lawan 10, kecuali Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an bukan satu ayat, satu hurufnya. Tapi 10 juga. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, falahu asyru hasanat, dia dapat padanan 10 kebaikan. Jadi kalau amalan lain tuntas dikerjakan poinnya 10 minimal, kalau Al-Qur'an bukan tuntasnya tapi setiap hurufnya. Maka rugi kalau sehari Anda enggak baca Qur'an, itu rugi. Anda kehilangan pahala. Anda kehilangan pahala banyak di situ.
Jelas? Ya. Kembalikan ke sini. Kalau Anda puasa Ramadan, misal Ramadan 29 sampai 30 hari. Kita ambil yang genapnya sajalah 30. Kalau Anda bisa tunaikan 30 hari misalnya, kalikan 10 berapa? 300, Masya Allah. Tambah puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari, 6. Kali 10 berapa? 60, Masya Allah. 300 tambah 60? 360. Kata Nabi, 360 seperti halnya puasa selama setahun. Setahun berapa hari? Hijriahnya 353 hari. Jadi benar kata Nabi? Benar. Antum tunaikan puasa tambah Syawal, ini lihat 360 seperti halnya puasa dalam setahun. Paham? Pahalanya bukan antum selama setahun puasa, pahalanya senilai dengan seperti orang setahun puasa. Paham sampai sini? Baik, jadi teman-teman sekalian, ini ada banyak pahala yang luar biasa disebutkan oleh Nabi dan cuman setahun sekali. Spesial. Jadi kalau antum enggak dapat tahun ini, antum mesti menunggu tahun depan. Itu pun kalau hidup. Jadi kalau antum belum yakin tahun depan bisa hidup, sekarang ada kesempatan, kenapa tunggu tahun depan?